ya pendapat anak-anak SD, khususnya yang di Jakarta, tentang COVID-19. Ini cara anak saya menggambarkan COVID-19. Warna-warni ya. Lihat ini. Kalau yang tadi yang SD, ini yang masih TK. Lihat. Lengkap dengan crown-crown-crownnya tuh. Yuk, kita dengarkan ya pendapat mereka berikut ini. In my opinion, it's a deadly virus. It went towards people fastly. One of three symptoms of it is flu, hard to breathe, and high fever. Karena itu virus yang sedang mewabah di dunia. Penyebarannya cukup cepat dan bisa menyebabkan kematian. Makanya nggak enak jika orang yang sakit karena virus yang lagi jahat di sini. Corona itu adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Dengan gejalanya adalah batuk kering, panas, dan sesak napas. Tahu nggak corona itu apa? Apa? Corona adalah penyakit mematikan dan penyakit yang cepat menyebar. COVID-19 is a disease that has symptoms that can be very serious and very mild. Virusnya cepat menyebar, berasal dari kelelawar. Kira-kira, mereka tahu nggak sih cara mengatasi agar tidak terinfeksi, agar tidak tertular? First, wash your hands. If there is no sink or soap nearby, use hand sanitizer. Second, pakai masker, jangan keluar rumah, cuci tangan 20 detik, cuci tangannya nyambung nyanyi lagu Dance Monkey. Sudah pergi dan sebelum pergi. Kita harus cuci tangan, gak boleh pegang muka, gak boleh pegang barang sembarangan, harus makan yang sehat, harus tidur secukupnya, dan minum vitamin. Kita bisa coba social distancing. Stay at home. Dari tempat yang ramai. Kita harus sering mencuci tangan dengan sabun. Lalu kita tidak boleh memegang wajah kita, terutama mata, hidung, dan mulut. Kita harus perbanyak makan sayur dan buah. Mandi 2 kali sehari supaya imunitas tubuhnya baik. Jemur badannya. Kalau anak-anak SD saja sudah punya awareness, pemahaman yang cukup baik tentang itu coronavirus, apa itu cara-cara untuk mengatasinya, bagaimana dengan kita orang dewasa, apakah kita sudah cukup aware, apakah kita sudah mengedukasi diri. Maklum, dengan mengedukasi diri dengan info-info yang tepat, maka kecemasan, ketakutan, rasa panik dapat kita kelola. Sama-sama yuk, kita bantu pemerintah Indonesia berjuang memerangi COVID-19 dari bumi pertiwi. Setuju? Mari, kita lakukan bersama-sama. Pakai masker buat yang sakit bukan sih? Is a large group of viruses. The first people who is infected by the coronavirus came from Wuhan, China in December 2019.